Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di AG Channel Shooting. Kali ini kita akan membuat tulisan di sandal dengan cara yang tidak biasa. Oke? Di sini saya menggunakan cutter dan untuk pemotongannya kita asah dulu dengan amplas agar tetap tajam. Oke, di sini sudah tajam. Lanjut ke tahap di sini kita tahap pemotongan dari sebuah tulisan fotokopian ya. Di sini saya menggunakan kertas biasa. Jadi kita di sini potong dulu. Ini untuk teman-teman kita yang tidak bisa menggambar atau menulis dengan rapi, kita bisa menggunakan emal di sini. Kita potong menggunakan cutter. Jadi solusi untuk teman-teman yang tidak bisa menggambar dengan baik atau kurang bagus, kita bisa gunakan cetakan atau emal yang sudah kita cetak di komputer, lalu kita print. Di sini kita bisa menggunakan pemotongannya dengan cutter. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan. Oke. Di sini kita sudah memotong ya, yang akan kita jadikan untuk cetakan. Oke, lalu kita akan membuka ini dengan menggunakan bambu. Oke, kita buka dulu di sini. Oke, di sini kita sudah buka. Lalu kita taruh di sini.
Oke, seperti ini. Langsung kita ke tahap pemotongan. Di sini kita asah dulu menggunakan, sebetulnya ini ya, cutter yang saya gunakan tadi, cuma saya potong lalu saya sematkan di sini. Jadi untuk lebih enaknya saja, lalu saya asah menggunakan amplas kertas gosok di sini agar ketajamannya tetap ya. Oke. Pertama-tama kita langsung potong. Jadi banyak teman-teman yang keliru dalam pemotongan. Seperti di sini. Kalau kita ambil yang di sini, jadi posisinya kita miringkan dari sini. Oke, kita miringkan dari sini. Kalau kita ngambil dari luar, kita miringkan keluar. Banyak teman-teman yang keliru di sini. Jadi, barusan yang kita ambil itu yang dari luar ya, seperti ini. Lalu kita ambil di bagian dalam. Jadi posisinya, jangan sampai kita menekuk ke dalam. Karena kalau kita menekuk ke dalam, miringnya itu kita miringkan keluar lalu ambilnya ke dalam, maka yang tengah cepat ceplok ya, jadi cepat rusak. Jadi solusinya kita ambil yang bagian tengah lalu kita miringkan ke tengah seperti ini. Coba kita langsung saja. Oke, seperti ini. Lalu kita miringkan juga untuk di bagian dalamnya. Jadi kita sisakan yang tengah saja. Seperti ini. Jadi kelemahan teman-teman biasanya ini dari tajamnya ini mengenai di bagian tengah. Jadi hasilnya ketika kita pakai tak lama ini akan copot. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya.
solder agar di sini terlihat bagus. Jadi tidak ada bulu-bulu. Oke, seperti ini YouTube AG channel shooting. Jangan lupa, bila ini bermanfaat, subscribe channel ini, ketik like, share ke teman-teman kita agar ilmu ini tidak putus di Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.